Yo, what's up? Halo guys, balik lagi channel gue Chris, lu kita channel GSL guys. Sekarang gue akan balik lagi ke NCT yang 127 guys. Ini tapi gue udah mulai kepo-kepoin yang full performance mereka atau yang stage performing guys ya. Kan selama ini kan gue nge-react lebih banyak yang apa namanya music video. Nah sekarang gue mau react nih, kebetulan teman-teman dari NCT Zen ngirim full performance NCT 127 di Seoul Music Award 2022. Oh ini baru banget ya? Ini anjir baru kemarin guys, buset. Oke oke, gue baru sadar guys. Oke, sebelum kita lari kita intro dulu guys, ceplok. Ceplok. Oke guys, ini gue udah buka guys ya. Kita langsung react aja guys, tanpa basa-basi. Let's go, 1, 2, ceplok. Di Seoul ya? Tunggu, gue gedein follow. The reason why it's favorite NCT Doyoung, oke sendirian dia. Langsung pecah suara robot guys, oke. Wih asik, dynamicnya bagus banget. Doyoung mah udah lah guys ya, yang udah the best guys. Wow, oke okay. Sikat Doyoung, ada hand note nih. Oh, dia juga lafalnya juga bagus guys ya. Jelas gitu loh, walaupun gue gak ngerti. Wih asik. Oh stringnya bagus. Tapi gue emang udah kebayang sih guys, maksudnya kayak deretan kayak Haechan, Tael, terus si Doyoung, Jaehyun, kadang-kadang gue juga ngeliat tuh kalau mereka bawain lagu yang berbentuk sedikit orkestra tuh emang the best kayaknya guys. Soalnya kenapa guys, patokan gue tuh kalau misalkan musik orkestra itu kan dia dinamis banget guys ya, stringnya dimainin sama manusia semuanya, lebih yang gini-gini loh guys, nget-nget. Nah vokal tuh kadang-kadang kalau misalkan ada yang kurang enak guys, kurang asik aja didengerin, tapi kalau beberapa dari NCT gue perhatiin mereka juga bisa menghayatin dia hanyut sama lagunya guys ya. Oh nice. Lalu guys ada staccato di belakang gitu, spizzicato, enak banget deh. Oh nice. Aduh manis banget. Anjrit, gokil. Sorry guys, gue ulangin situ guys. Gila tuh konsisten banget ya suaranya ya guys. Biasanya kan kalau kalian perhatiin yang bukan profesional penyanyi suka ngambang gitu-gitu guys. Ini benar-benar stabil banget guys. Terus sekali lagi guys, sorry. Wow, anjrit, kayak melodi guys. Ih, geblek ya. Geblek itu guys. Oh live tuh guys, ada pici dikit tadi guys. Wah permainan musik gila sih. Anjir, panggungnya keren. Lah, oh emang dipotong ya? Oh suara Mark tuh. Mark bukan? Lemonade guys. Oke okay, nice. Sedap, ini dia nih. Sama siapa? Wah gokil, Mateyong guys. Asik nih dua favorit gue nih guys. Woo. Ah. Ini kenapa gue suka guys, karena cara nge-rapnya ini mereka berdua nih guys, tepatnya guys. Cara nge-rapnya tuh asik banget guys, artikulasi, dia punya speed rap dan segala macam. Terus gak tau, mukanya tuh cocoknya buat jadi rapper guys. Terus sama gaya-gayanya tuh asik banget guys. Ya alasan gue gak penting banget guys ya. Tau kan? Asik banget. Asik banget Taeyong deh. Nggak kena musik kayak begini guys, tuh ada tuk 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 itu kayak klav klavi kayak clave clave. Gila gokil banget, asik banget sih. Emang rese si rapnya guys. Asik parah. Tuk, 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 tuk.
Anjir gayanya gokil ya, serba bisa mereka ya. Stiker nempel. Waduh, bawa lagu stiker. Wah, nice. Pel do pep. Nih di sini Taeyong partnya gue suka, guys. Asli, guys. Gokil kan? Stiker. Anjir mereka tuh terlalu sempurna guys ya, kadang-kadang antara versi video klip sama live itu benar-benar asiknya parah sih guys. Maksudnya live tuh lebih seru aja, soalnya angle-angle-nya kan guys ya, gak ada yang di cut-cut gitu guys ya. Anjir gayanya. Asik. Oke tuh yung. Uset kameranya. Ini tuh kameranya 360 derajat guys, gila. Dia yang dance harusnya NCT guys, ini kameramennya guys. Hap. Asik, tapi gila angle-nya bagus. Ya kan Jaehyun juga sadis lo guys. Dia main vokal guys. Haechan. Oh nice. Oke, coba nih. Yuta. Yuta tadi, tuh siapa tadi? Siapa yang gue liat guys? Taeyong ya? Like a sticker. Terus yang gila guys, ini gue gak tau ya, stiker tuh Taeyong juga gak sih guys? Yang koreografi guys, itu dance-dance-nya gak ada yang basi guys ya. Maksudnya asik-asik banget buat dilihat ya guys. Favorit tuh juga the best tuh guys, partnya Taeyong guys. Asik, tuh dance-nya juga seru guys. Gila nih orang ambil high note mulu ya guys ya. Gokil tuh orang tail emang. Ya kan? Suara-suara tarikan tinggi semua guys. Tail ini. Ada gak sih guys dia ngambil rendah guys? Kayaknya gue setiap lagu gue ngeriak tail tuh selalu dia ngerden-ngerden terus guys ya. Gue gak tau deh guys, dia rendahnya dapat gak ya? Gila musiknya juga manis banget sih emang ya. Asik. Gila Johnny juga swag banget ya. Wow. Oh nice. Dance-nya gue suka banget tadi tuh guys. Orang wardrobe kostumnya juga bagus guys ya. Keren banget. Tapi bener guys ya, kalau NCT gue ngeliat tuh mereka tuh terkonsep banget guys ya, dari segi apapun guys, segi apapun. Maksudnya tuh ada yang orang stage manajernya kali guys ya. Lo bener-bener nih sequence lo kesini, itu bener-bener rapi banget guys, cara performing guys, gokil sih ya. Asik tuh Till ya. Gue dapetnya falset. Doyong juga dance-nya asik ya. Geblek ya. Tapi emang NCT tuh lagi megang guys 2021 guys ya. Menurut gue lagu-lagunya makin gila tuh guys. Lah, ini potong-potongan semua guys ya. Oh, cuplikan. Anjir pakai orkestra baru gue ngomongin guys. Diapain lagi nih? Epic sih. Itu Jungwoo ya guys. Iya, 127 ada Jungwoo ya. Gila konsepnya bagus banget. Oh ini dia baru gue omongin guys, favorit guys dibawain orkestra version. Oke, kenapa enggak? Oke, diapain nih? Anjir gila. Ini part gue guys. Nih guys, nih gue nggak tahu nih guys, gue nggak tahu kalian nilai ini di bagian part Taeyong di sini unik apa enggak guys ya. Tapi menurut gue unik banget rapnya guys di sini guys. Sorry guys, gue harus ulang tuh guys, favorit gue banget. Nih. Ah gila. Asik parah nih orang. Tuh, dinamika makin naik guys. Gokil ya. Pensa. Habis ini part Jaehyun ya. Aja mulai hafal gue guys. Playlist gue soalnya guys. Nah. Ini geblek nih emang bagian sini. Keren banget.
Aduh ada sering gitu lagi. Staccato guys. Cello, violin, viola ya. Sarangnya. Dancingnya guys. Keren sih. Keren sih live NCT guys sih. Tuden. Gila maksudnya gue kalau NCT guys sih musik, dance itu benar-benar bisa dilihat semuanya guys. Nih di sini gue suka banget sini. 3 4. Nih di sini guys. Asik keren banget. Keren kompaknya parah sih. Favorite. Gokil. Sikat. Oh, dance guys. Nggak, serius guys, gue kalau dari dulu guys, gue nggak pernah tertarik sama yang namanya dance guys. Tapi gue mulai masuk ke arena K-pop guys. Di salah satu NCT guys, gue mulai suka memperhatikan dance-dance guys. Karena menurut gue jadi seni aja gitu guys. Itu karena bagian situ ya, nice Yuta. Master of rap nih guys. Suaranya gila sih emang. Enak didengar gitu rapnya dia guys. Bella Swan, how are you baby? Gokil. Oh dia lumayan ngambil nanya nih. Hah. Anjir dance itu keren banget ya, asli. Nih gue bingung bisa simetris guys, tapi ini ngebentuk segitiga gini guys. Mereka tuh bisa tahu positioning mereka tuh guys. Tuh, kan geblek. Seru banget. Latihannya gimana coba guys? Sana, sana, yeah, you're my favorite. Nana, tana. Aduh gila ini bagian sini guys dikasih orkestra kok jadi sedih banget ya. Nih kalian perhatiin sini stringnya guys. Aduh sweet banget. Arrangernya siapa ini? Sweet banget guys. Kayaknya udah pada nangis tuh main biola ya guys. Sedih soalnya guys di situ guys. Asli notasi. Nih guys. Oh. Aduh, party kesini lagi. Dada. Nice. Dapat ya. Hechan dapat situ. Pam 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 pam, asik banget ya orkestranya, guys. Cocok ya lagu ini. Oh, nice, Theo. Nice banget. Aduh sweet banget. Ini posisi pemain stringnya juga bagus banget ditaruh kiri kanan gitu guys. Keren banget sih guys. Secara visual ngeliatnya bagus banget guys. Keren sih orang stage-nya. Wow, nggak kelihatan kosong gitu guys. Wow. Terus sering bambu sih emang khas banget ya selalu ya NCT ya. Asik Johnny mukanya sengak-sengak gimana gitu. Oh pecah sih guys, live ini guys. Ini gue pause guys ya. Wow gila. NCT gabungin sama orkestra, baru gue omongin guys, ini kalau misalkan mau orkestra kayak ini dibawain lo gila, kejawab semuanya. Ini keren sih guys, maksudnya pecah secara kostum, secara posisi panggung, dia punya dance itu semua perfect menurut gue guys. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris sign out, bye-bye.